Ayah sabar aja domba anak. Nah, lima. Lima. Oh, so urgu nih. Tekas klasik. Wah, ini. Ini mah kesukaan Mang Pep ya tuh. Ya, tekas tuh sabar tahun ya Yuswana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Berjumpa kembali di channel Mang Pep Vlog. Seperti biasa, Mang Pep akan mengajak teman-teman semuanya untuk berkunjung virtual ke kampung-kampung pelosok, khususnya yang berada di Jawa Barat. Hari ini saya sedang berada di Kampung Bongas, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nah, ini padinya ya di sini mah, atau sawahnya sedang musim dibuat atau musim panen. Tuh, ada yang sudah menguning. Ini juga mungkin sebentar lagi lah ya. Mungkin sekitar beberapa hari lagi ini di sini dibuat nih atau panen tuh sudah menguning. Nah, mungkin kita juga akan berkunjung ke rumah-rumah warga, bersilaturahmi, melihat kearifan lokal, melihat keramahan warga atau aktivitas warga di kampung-kampung pelosok lah ya. Oke, teman-teman semuanya ikuti terus video saya sampai selesai ya. Punten. Nuju naon? Pada ka luhur. Mangga. Nuju naon? Asuh. Eh, Dede. Kan ibu nani ke ujang kan yang usrip. Oh. Udah dua acu sama jajan. Ka mana? Ka itu gua ngirang ka teh anak kan. Dibuat. Dibuat. Oh. Masuk pas pinten tinggalkeunnya geura. Ya di bumi aya saha? Hah? Saha? Ah, mang eta mah. Oh. Nuju naon? Biasa acan bade ieu, nepankeun gigi. Oh. Ya teman-teman kita jadi nyanggakan silaturahmi ya. Damang. Alhamdulillah ujang. Nyalira tuh ujang. Nyalira. Nuju naon itu? Nyepankan eta gigi. Nyepankan gigi. Wias kau abdi di tengah. Wias abdi jum. Nah, itu mungkin kita mau melihat. Jadi bumi lagi. Kita nyalakan dulu kameranya ya. Oh, nuju nyangunya. Ih, dihau teman-teman ya tuh. Nyepankeun gigih itu namanya menanak nasi lah ya. Cuy, kamu terawat. Tabu sabaraha guga? Jam 4 aja. Tabu 4. Jam 4 jadi dia mah. Tuh, teman-teman ya, jadi kalau di kampung mah tabu 4 subuh itu sudah bangun. Sudah beraktivitas di dapur. Batuk. Oh. Bade kamarana. Bade dibuat. Oh, tuh teman-temannya di sini mah sedang musim dibuat. Yeah.
parabola. Bade ka mana, Pak? Marabdoma. Marabdoma. Oh, abdi ngiringnya. Ya. Yuk, teman-teman, yuk kita ikut ikut ngasih makan kambing katanya. Atau ngasih makan domba. Yuk. Oh iya, karena kandang nak. Oh, ayah sabar aja domba nak. Lima. Lima. Oh so, urgu nih. Domba kagungan atau napi maro? Maro. Oh maro. Oh. Jadi maro itu domba orang lain ya? Iya. Domba orang lain nanti dibagi hasil. Ya, dibagi. Anaknya dibagi duanya, Pak Nya? Iya. Ya teh jalu bikang. Bikang, jalu hiji. Ini. Jalu nama hijinya. Iya. Dede, Dede Tania ya? Dede Tania, sabar tahun? Setahun setengah, ya. Setahun setengah. Abdi Rios, tinggal ke bumi. Teman-teman, assalamualaikum. Ini yang unik, ada yang unik. Ini kan dari Talupuh ya. Tuh. Ini papannya di dapur itu dari Talupuh. Tuh. Jadi suasananya sejuk sekali ya. Ini dapurnya. Dapurnya tuh, ini ada para suluh. Namanya para suluh, dan kenapa ini dibolongin karena untuk hawa. Hawa tuh. Kalau hujan mah nanti ini teh ditutup lah ya. Iya. Yuk, kita mau melihat ke rumah. Oh, ini rumahnya terasa asri. Terasa gimana ya? Walaupun oh, mohon, walaupun tidak terlalu besar, bahkan lumayan kecil lah ya, sederhana tapi terasa sejuk. Tuh ada lemari jadul, ini tekas jadul, tekas jadul. Oh, ini ada pintu keluar ya, ini ada pintu keluar tuh. Oh, langsung ke bagian belakang ya. Tuh ada tempat nyuci di belakang tuh, ada pancuran atau ini ya, tempat mandi. Ada kelinci juga di sini teh. Ibu ngiu kelinci sanes? Oh, sanes nu. Nah, ini kamarnya dua. Iya teh kamarnya duanya. Ini kamarnya dua, teman-temannya satu dua. Kunaon deh. Nah, ini ada lemari, lemari klasik tuh, teman-teman. Oh, ini ada tekas, tekas klasik. Wah, ini mah kesukaan Mang Pep ya tuh. Ya tekas tuh sabar tahun ya Yuswana ya? Ayo bertahun, jangan sepuh kapungkur pengen. Oh, ditinggal sepuh? Peninggalan peninggalan zaman dulu katanya teman-teman. Ini mah lemari, ini juga lemari jadul. Lemari tempat pakaian. Ini mah sangat klasik sekali ya. Ayeuna teh nuju musim dibuatnya apanya? Iya. Pare naon ari di dieu? Ieu na seseueurna. Pare ku eten ning cere pera. Cere. Oh, ya. Di sini mah padi yang 6 bulan 5 bulan ya? Iya. 5 ka genep. Berarti setahun teh cuma panen 2 kali nya? Iya. 2 kali. Pare gede kalau istilah ini mah ya, di sini mah. Bukan pare yang bukan padi yang diarit. Bukan padi yang morolok gitu kan, kalau di Cibeber atau daerah
Cikadu itu kan padinya padi yang morolok katanya, yang digebug atau yang diarit. Dupi dibuat sabaraha eta teh? Sa kilona teh? Nah, rupi-rupi aya nu 600, aya nu 500. 500 rupiah? Ya. Per kilo? Ya, per kilo. Ternyata kuli dibuat itu hanya 500 atau 600 rupiah per kilo. Ya. Berarti kalau dapat 10 kilo cuma 6.000 nya panya. Iya. Sok dipasihan tuang eta teh? Ayah di pasihan, ayah henteu. Ari kuli nanggung sabaraha tah kan sok ditanggung da di sawah ka pamoyan. Kumaha tebihna? Rata-rata sabaraha tah kantos teu? Kantos rata-rata aye 300 anu 2,5 gitu. 300 rupiah? Ya. Oh, ternyata kuli nanggung itu cuma 300 rupiah, teman-teman. Iya. Kadang 300, kadang 500 paling banyak-banyak. Iya. Iya teh, hau teh asa rada unik ya mah hauna ih. Abdi hayang ningal, iya mah hau damel di dieu nya. Yeah. Buatan di dieu. Nah, ini mah teman-teman ya. Tungkunya bukan tungku yang dari dijualnya panya. Lain. Tapi tungku yang buatan di sini ini mah buatan bapaknya. Iya. Yeah. Tuh, teman-teman ya, unik tuh tungkunya. Makanya bentuknya ini gemoy ya tungkunya. Cuma satu tungku ini teh, enggak dua. Dua. Satunya panya. Dua sarang angin-anginnya. Iya. Sarang bocau. Saan api laku saan asap sarang itu? Bukan dia itu. Lu udah di situ ulahan ku si Eka. Ke Robi. Teh ditetelkeun amina teh nya. Supados kumaha eta teh? Buka ujang. Supados puleun. Jadi fungsinya di akeul itu supaya puleun, nasinya puleun dan tidak cepat basi nya. Tuh. Nasi akeul itu rasanya wih mantap teman-teman ini, nasi akeul ikan asin sama sambal pokoknya enak mantap. Hayamna hayam naon eta teh? Hayam adu. Hayam adu? Iya. Bagusnya. Di kandang dihaja. Iya. Oh. Iya hayam naon dia pada dia? Rokana. Oh, iya mah hayam biasa. Ayam. Ayam pada ka mana? Kajaman. Kajaman. Suur ieu mah. Henteu dilepaskeun. Henteu naneukeun mas. Oh, siang. Oh.
Nah, ini tempat mandinya. Tempat mandi itu nya. Pancuran ini masih masih di iya masih di eretnya. Tuh masih ditimba teman-teman ininya. Masih alat tradisional tuh kita lihat. Timbaannya seberapa meter ya teh? 7. Tuh sumurnya. 7 meter katanya. Nah. Jambahan kalian. Cacan mohon-mohon ta ieu. Oh, kawahangan. Oh, teman-teman ya. Tuh. Kalau BAB mah ke sungai katanya. Ini tempat mandinya ya. Tempat mandinya. Itu kelinci saha paling itu? Di dia. Oh. Kita lihat kelincinya yuk. Wih, kelincinya teman-teman. Tuh. Oh, ini mah kosong. Oh, ada. Tuh, teman-temannya kelincinya. Halo, halo. Oh, naon ya badai marep kelinci? Oh. Tuh, mau ngasih makan kelinci ya. Dupi kelinci ku naon pakana? Daun sintrong. Daun sintrongnya. Nah, ini seperti inilah daun sintrong, teman-teman, kita lihat. Punten abdi ngukur hiji. Tuh. Ini pakan kelinci. Di sini mah disebutnya daun sintrong, mungkin di daerah lain bisa berbeda ya. Nah. Sabar aja kelinci apa? 7. 7? Ya. Seurnya. Dah kelinci mah tereh iya nya. Tereh beranak pinaknya. Ya. Berarti ngaritnya 2 kali atuh sareng kelinci, sareng domba. Ya. Mana cobi? Nah, ini kelincinya ya, tuh. Sedang pada makan. Sarapan pagi katanya. Ya, mak anak makan enaknya. Ya. Dupi sadi dinten sok ka mana? Ka kamar mana? Pami aya damel serabutan, damel gitu. Aya bade sok narit. Oh, bapak mah ngarit. Oprek atawa nyerang tuh nyerangnya. Pami damel serabutan jadi dia atanapi ngabeduk sabaraha? 45. Di pasihan tuang? Oh, apa mi lepasan sabaraha? 45. Lepasan 45. Bari ka mana dia tuh itu nengkek. Dek. Aik mah di itu dulu. Jadi anela. Ibu ieu teh abdi teh katitipan. Katitipan amanah ku hamba Allah di Surabaya. Saurna teh sanes ngahinakeun nya. Sanes ngahinakeun tapi hayong karaosan sakedik sewang. Sareng bapak, sareng abah. Pamugi sing barokah nya. Amin.
mudah-mudahan hamba Allahna di Surabaya mudah-mudahan sing disehatkan ya punya, sing disukseskan termasuk ibu oge sareng bapak, mudah-mudahan sing sararehat, sing barokah, sing digampilkan milik rezekina. Mangga ditampinya. Mangga. Amin, amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya, kanggo abahnya banyak. Kanggo bapak mangga ditampinya banyak. Mudah-mudahan sing sararehat sararehatnya. Ya barokahna. Mohon amin, amin, amin. Ya rabbal alamin. Ibu oge bapak abdi teh sanes kirang sono bade teras uih eta nya. Hatur nuhun tos diangken. Tos diijinan ngaliput. Tos ngiring ningal aktivitas sehari-hari nyangu sareng nanaon nya. Sekali deui mudah-mudahan sing sararehat sadayana nya. Sing digampilkeun milik rezekina. Mangga mangga dikantun nya bunya. Assalamualaikum. Apa? Assalamualaikum.